Lebih 300 peserta dari dalam dan luar negara sertai persidangan konsesi Lebuh Raya HCC 2024. Program menumpukan pelbagai aspek pembangunan dan pengurusan Lebuh Raya dengan kehadiran pakar daripada pelbagai industri. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Suhaimi Sulaiman antara yang berkongsi pengalaman RTM dalam mengukuhkan jenama dan mendekati audiens sasaran menerusi media sosial. Ini yang kita harus kongsi, dan juga saya juga berkongsi bagaimana kerja-kerja produksi dibuat, ya, dan mereka juga mengatakan ya, mungkin telah juga tiba masanya mereka berkongsi apa yang dibuat di dalam ataupun di belakang tabir, macam mana nak buat Lebuh Raya, macam mana nak potong bukit dan sebagainya. Jadi itu akan mendekatkan jenama Lebuh Raya itu kepada penggunanya.